Okay, bahagian belakang dia tak ada masalah. Nampak aku punya tayar tak sangkut, tak berat, tak apa. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Okay geng, so macam korang tengok dekat awal video tadi, aku ada tunjuk aku buat brake belakang. So sekarang ni brake belakang aku dah function dah. Brake belakang aku dah function. So bila aku tekan brake, bila aku tekan, nampak? Boleh pusing. Okay, so ada part yang aku custom. Macam korang tengok dekat footage awal tadi, yang part yang aku custom dekat sini. Kau nampak aku tak pakai bracket yang biasa. Ni bracket Y15, master pump untuk Y15 punya. Dia boleh masuk je, dia sama. Master pump ni dia sama, dia tak ada masalah. Tak ada nak kena lay ke apa, tak ada. Memang cun-cun je atas bawah boleh masuk. And dia tebuk pada body, body LC tu, atas satu, bawah satu. So dia boleh buka lah. Dia tak ada kacau dekat arm. So kita tak pakai welding ke, tak pakai apa, kita just tebuk body, lepas tu ikat pakai skru. Ni skru yang lengit. Untuk belah belakang pula, pomen aku dia ada letak nut. Nut 10 kalau tak silap aku. Nut 10 atas bawah eh. Tu bawah, tu atas, bawah. So dia lebih kukuh lah. Dia tak goyang. Untuk yang pakai bracket yang sedia dia bagi, untuk 4S convert punya, dia akan bagi kat sini lah. Macam satu tapak tu, bila kau break, bila kau break, dia akan bergerak ke depan. Dia akan bergerak ke depan atau bergerak ke tepi. So dia punya break tu tak berapa cun lah. Aku pun dah cuba buat custom, letak skru ke apa benda ke, tapi tak menjadi. And aku rasa macam rasa sakit juga, sebabnya dekat kawasan ni calak. Kalau korang boleh nampak eh, sekejap eh, cuba aku silap sikit. Korang boleh nampak tak calak tu dekat arm tu? Dalam kan? Sebab kena skru. Sebabnya bila kita duduk atas motor ni, dia berenjut. And skru tu, dia memang tahan dekat arm, tapi lama-lama dia makan tau. Lama-lama dia makan. So memang lain orang lain caranya lah. Cumanya ini cara pomen aku. And alhamdulillah breaking tune ni tak goyang eh. Tak goyang pun. Nah, ini yang kita nak. So aku memang puas hati lah dengan hasil kerja dia. Kalau macam kau boleh tengok dekat sini, aku punya pedal ni dia ada bakar sikit. Satu, dua, tiga. And dekat bahagian bawah ni, kat bahagian bawah ni empat. Dia bakar sini sebab dia nak adjustkan tapak ni lah. So dia kena bakar and dia bengkokkan sikit. Kau boleh tengok pada atas, macam tu. Dia macam tu. And yang lubang ni,
lubang ni lubang asal tau. Lubang asal aku tak pakai sebab ini tapak dia tak sama. So kalau korang yang macam aku yang pakai this one set yang beli dalam kotak ah, tak kisah brand Isin ke Engkai ke, and yang baru sekarang aku dapat tahu ada brand ProTaper. Brand pada ProTaper tu yang ProTaper tu aku tak tahu lah, itu no issue lah sebab aku tak barang baru kan, so aku tak nak ambil tahu. So, kalau untuk dua brand tu, Engkai dengan Isin, dia masalah dia bagian sini. Dia punya brake macam aku punya yang asal tu, dia terlalu rapat dekat pedal ni, dekat foot race ni. Dia punya pedal brake ni dia terlalu rapat. So aku punya pomen pun dia custom sikit. So dia custom, dia bakar dekat sini bagian 1, 2 untuk rapatkan dan tarik dia, bagi dia jauh sikit. So kedudukan dia jauh yang cantik. Dia tak macam yang sebelum ni, dia terkepak keluar and dia rapat. Kedudukan sekarang dia macam ni. Dia memang nampak jauh pada kaki, memang nampak macam ke bawah. Tapi untuk kaki aku, dia selesa. Untuk kaki aku dia selesa, dia tak ada kacau apa-apa lah. Dia tak terlalu ke atas sangat and tak terlalu ke bawah sangat. So dia ngam-ngam ni, bila aku pijak pun dia okay. Dan kalau korang beli yang dalam kotak macam aku punya ni full set, dia satu lagi masalah dekat sini, master pump ni. Master pump ni kadang-kadang ada yang dapat okay, cun, ada yang dapat kurang cun, dia kurang cun. Ada kadang-kadang yang tak boleh bleeding langsung, bleeding tak dapat, bleeding tak dapat. Dia memang masalah sikit lah. So pemain aku cakap, kalau nak beli, biar beli yang berasingan. Mahal tak apa, janji dia boleh. Kebanyakan yang dalam kotak ni dia tak berapa sangat. Tapi alhamdulillah aku punya, orang kata, nak kata tak dapat tu tak, nak kata dapat sepenuhnya pun tak. Sebab brake aku sekarang ni ada anggaran dalam 80-85% sahaja. Untuk dapatkan ke 90-95%, kena tukar ni lah, master pump ni. Maybe insyaAllah ada rezeki nanti aku akan tukar brand RCB. Dia punya ni brand RCB. Baru okey lah aku rasa. Kalau tak okey juga aku akan tukar dia punya caliper sekali, caliper RCB. Okay, kita pergi bahagian belakang pula. Okay, bahagian belakang dia tak ada masalah. Nampak aku punya tayar tak sangkut, tak berat, tak apa eh. Boleh boleh pusing je. Tak ada sangkut, tak ada ketat ke apa ke, tak ada. Dia isu sangkut ni sebenarnya bukan pada caliper kan. Dia bukan pada caliper, dia kadang-kadang pada boost juga. Selain pada caliper, kadang-kadang kita punya piston caliper ni dia jam, dia terlalu himpit sangat dia punya disc ni kan. So dia jadi macam tak ada free play lah kat situ. So macam aku ni ada free play. Kadang-kadang isu dia dekat bahagian sini. Kalau boleh, kalau korang beli yang one set tu, dia akan bagi boost, dia akan bagi boost siap-siap. Tapi boost dia tu kebanyakannya pendek. Macam aku ni, aku cari boost Chris. Dia ada dua, boost Chris dengan boost RZ. Kalau boost Chris dengan boost RZ tu boleh pakai, tapi kau kena potong lah. Make sure kau ukur ngam-ngam, centerkan tayar. Tayar center eh, nampak cun-cun je sama tengah, rantai center. Lepas tu baru kau ukur boost ni, berapa panjang dia, berapa panjang dia, berapa pendek dia. Baru ngam-ngam. So bila kau ikat ketat tu, tayar tak sangkut. So itu je lah cara dia. Rantai aku pun bunyi tu. Rantai pun nak minta tukar baru ni kan. Modal. Apalah, nantilah. So apa lagi lah, apa lagi. Untuk brake depan, brake depan biasa lagi kan. Masih kosong lagi, tak tahu lah. Ni pun sama ada aku nak tukar pump standard ataupun aku tukar pump atas yang Racing Boy punya, yang 14mm. 14mm eh, aku pun tak ingat berapa mm yang dia punya tank aquarium. Sebabnya orang kata kalau nak pakai pump selain one port, macam 2 port ke 4 port ke, make sure kena tukar yang atas lah. Tapi aku tak tahu lah, nak pakai balik yang standard ataupun nak tukar yang atas. Sebabnya belakang tu warna je gold, depan warna dia hijau. Lepas tu hose silver, belakang hitam. Tapi hose aku dah order dah, aku order warna merah. Merah baru matching dengan tema aku. Ada lain-lain merah sikit kan, merah. So ada matching kat situ. So apa lagi lah, rasa macam tak ada apa lagi. So benda aku dah cerita dah kan, sebelah sini dah cerita, sebelah semua dah cerita dah. Rasa macam tak ada apa lagi. Sekejap aku check dulu.
Okay, sebelum aku lupa, aku tak dapat nak tunjuk lah macam mana aku bawa. Aku break drift ke apa ke, tak ada. Sebab aku tak ada cameraman kan, aku seorang je. Nak gantung kat dada kan, tak nampak pula kan. Korang kata aku tipu pula. Tapi apa yang aku boleh cakap, memang break tu ada. Cumanya, biasalah kita convert ni takkan dapat 100% geng. Biasa dalam 90-95. Tapi aku punya break ni sekarang baru dalam 80-85 je. Tapi bila aku break tu, motor aku berhenti lah. Dia tak adalah sampai kita tekan, tayar belakang tu terus berhenti, terus kita terseret, tak ada. Tapi bila kita tekan tu, dia terus berhenti, dia terus slow, dia terus drop. Bagi aku itu pun dah cukup okey dah. Sebabnya aku ni tak menggunakan sangat brake belakang. Cumanya, yelah kita tak tahulah next time kita plan nak naik genting ke apa. So dah ada safety lah untuk depan dengan belakang. Lebih kurang macam tu lah sebenarnya plan untuk aku pasang disc belakang ni. Tapi apa-apa pun, benda ni adalah keselamatan lah. So kita kena firstkan keselamatan dulu, baru kita pergi kepada makeup ataupun makeover motor ke apa. Yang penting keselamatan, brake belakang, depan kena ada. Tapi itulah, set mirror pula tak ada. Koyak. Ya, ada banyak tau. Boyalah pelajar biasa biarlah mari. Okay geng, memandangkan aku tak dapat nak uji dekat atas jalan, sebelum ni pun aku pulas tekan brake pun dia masih berjalan. Aku tunjuk demo je lah dekat macam ni lah, aku tunjuk macam ni je. Sebab aku tak ada cameraman geng nak tunjuk atas jalan. Okay, so jom aku start. So bagian sini nanti aku tinggal touch up balik je lah. Plannya nak tukar baru terus. Tapi puan main kata, kita buat dia, bukan dia buat kita. Betul, betul juga apa dia cakap kan. Benda boleh, kita boleh adjust, kita adjust. Lagipun dia tak lari jauh pun. Ni nanti aku spray balik je lah. Dia kecil ke ni. So nak bagi dia sedap, kita kena buat macam tu lah. So aku rasa dah tak ada apa lagi dah. Motor pun dah okey, brake depan belakang dah ada, cuma depan ni dia masih ada masalah lagi. So nantilah aku check balik. So aku rasa video aku sampai dekat sini saja. Kepada korang yang masih baru kat channel aku, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Yang dah subscribe aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Berjumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Kalau marah aku boy, aku mau jol, aku wanna die, take some